Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid tahun 5. Terima kasih bertemu. Selamat pagi Cikgu Hafiz. Selamat pagi Cikgu Hafiz. Selamat pagi Cikgu Hafiz. Baik. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Dan untuk pengetahuan kamu, kalau kita dah hadir dah murid-murid yang telah di dan kisi COVID-19, virus corona. Okey. Cikgu tak beritahulah, kamu sendiri akan tahulah siapa. Dan cikgu harap kamu semua menjaga kesihatan dan keselamatan diri selalu, sentiasa. Okey, sebab kita nak mandiri, kita tak nampak. Jadi kalau dah ada murid yang dah kena corona, virus COVID-19 ni, itu dah menandakan virus itu dah dekat dengan kita. Okey, jadi berhati-hati. Tema 5, lestarikan alam. Unit 15, amalan lestari hijau. Tarikh hari ini 2 Ogos 2021. Kelas kita sepatutnya 10.35 sehingga 11.35 pagi. Okey, pagi. Jadi tadi pun dah ramai lambat baru masuk. Cikgu harap lepas ni masuk lebih awal. Tak nak lambat. Sebab cikgu nak kena tunggu kamu. Sekurang-kurangnya cikgu tunggu kamu 3 minit. Kalau kan cikgu tunggu lama lagi nanti kan dah membagi masa kawan-kawan kamu yang dah masuk awal. Okey. Standard pembelajaran 2.2.1 membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Okey, kamu boleh rujuk halaman 94. 94. Okey, iaitu tentang tajuk ni ialah bumbung mesra alam. Bumbung mesra alam. Ataupun bumbung kalau dulu nama panggil atap lah. Okey, bubung ataupun atap. Semua orang ada rumah, bahagian atas sekali kita panggil bubung. Okey, dalam buku teks pun ada tunjuk gambar dia. Okey, kita bagi kamu masa 5 minit ke 10 minit untuk kamu baca dan senyap, fahamkan. Siapa yang dah habis baca macam biasa, sila raiskan. Buka candle jangan lupa. Boleh raiskan. Baca sekarang.
Okey, dah dibaca, sila raise hand. Cikgu masih menunggu lagi. 5 orang belum raise hand. Baru 17. Ini shot mana apa? Shot mana, bukan mana yang gray ke? Blue tu apa? What tu warna blue? Shot mana gray? Taklah, dia ada ayah. Ayah ajar dia, dia ajar ayah balik. Okey, 14 dah raise hand. Bagi 4 orang belum raise hand. Siapa lagi yang boleh baca? Wang Chow Chek sudah baca. Wang Chow Chek boleh raise hand atau Wang Chow Chek? Zara sudah raise hand. Zara. Okeylah, cikgu anggap kamu dah boleh baca. Baik. Sekarang ni kita akan baca seorang demi seorang. Sangat penting. Okey. Kita akan baca. Baik, sebelum baca tu, cikgu akan terangkan sikit apakah yang dimaksudkan dengan perkataan-perkataan ini. Yang pertama, lestari. Melestarikan alam. Amalan lestari hijau. Sebelum ni cikgu terangkan, mungkin kamu tak ingat. Amalan lestari hijau itu maksudnya amalan ialah perkara yang kamu ulang-ulang. Perkara yang kamu selalu lakukan. Amalan. Contohnya, bangun pagi, mandi, itu kamu selalu lakukan. Kamu bersenam, berjoging, itu ialah amalan. Selalu, serap, rutin, okey, amalan. Yang kedua ialah lestari, mengekalkan. Lestari, mengekalkan. Mengekalkan itu maksudnya kamu tetapkan. Kamu selalu, apa, kamu tak ubah. Okey, tak ubah, malah kamu jadikan dia lebih baik. Bumbung, bahagian paling atas rumah, memberi teduh. Mesra ialah sangat baik sesuai alam sekeliling kita, persekitaran. Itu maksud perkataan ni lah. Baik, inilah buku teks yang kamu baca, bahagian yang halaman yang kamu baca. Baik, sekarang kita akan baca seorang demi seorang, bermula daripada Chan Gerard. Chan Gerard, baca tajuk itu Chan Gerard. Bumbung. Bumbung mesra alam. Ayah ingin mahu mengubah suai bumbung beranda rumahnya. Okey, teruskan di bawah sini. Beliau mahu membina bumbung rumah yang cantik dan selesa. Selesa, bukan Selasa ya. Selasa tu hari Selasa. Hari esok Selasa. Okay, Selesa. Teruskan, Hana. Hana. Ya. Sila baca. Oh, buat apa tu Hana? Beliau melayari internet untuk mencari maklumat tentang bumbung yang sesuai. Okey, teruskan. Hana Ayuni. Satu, bumbung hijau. Bumbung hijau ialah bumbung yang dilitupi tumbuhan hijau. Okey, terima kasih. Teruskan, Kabia. Bumbung ini dapat merendahkan suhu menyebab habar di dalam bangunan dan mengindahkan suasana. Mengindahkan suasana. Teruskan, kita nak kita merasa. Lepas lagi siapa? Kenwin. Itu sama kan? Kenwin, kita baca. Kenwin Chong, baca. Bumbung kaca. Kenwin. Samita, mana Kenwin Samita? Dia pergi mana?
Cikgu dia punya mic ada problem. Ah, pinjam awak punya mic. Tak pinjam. Baca. Eh, awak baca mana? Bumbung kaca. Bumbung ini diperbuat baca bumbung kaca. Bumbung kaca. Bubur ini diperbuat daripada kaca yang kalis air dan penebat. Apa? Penebat kabar yang baik. Okey, terima kasih. Bubur. Terima kasih. Li Junre, bubur ini. Li Junre, bubur ini. Li Junre, Li Junre ada situ tak? Li Junre. Li Junre, mana Li Junre tu lah. Li Junre cepat buka, baca. Bumbung atap lalang. Bumbung ini menghasilkan. Bumbung ini menghasilkan sistem pencahayaan semula jadi kerana membenarkan cahaya matahari menembusinya. Okey, terima kasih Encik Junre. Teruskan Encik Fang bunga atap lalang. Bumbung atap lalang. Alam. Bumbung. Bumbung ini di buang. Diperbuat daripada Eja Cipeng tak boleh tu tak boleh baca Eja L A lah L E N G lang macam tu. Atap. Cipeng atap apa? Atap lalang. 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 Okey teruskan siapa? Lepas Cipeng Lim Zewan ya. Teruskan Cipeng. Dapat merendahkan suhu di dalam bangunan dan lebih ringan daripada bumbung biasa. Okey, terima kasih. Teruskan Lu Yumun. Bumbung tanah liat. Bumbung tanah liat. Bumbung ini diperbuat daripada 100% bahan semula jadi iaitu iaitu tanah liat. Okey, baik. Logging tanah liat. Tanah liat merupakan penebat haba dan bumi yang baik. Okey. Teruskan Marcus, bumbung ini. Bumbung ini tanah lama dan tidak bergerak. Okey, terima kasih. Okey, baik. Christina, sambung atas Christina, baca semua perenggan Christina. Atas ayah Yiying sampai yang sesuai. Christina, Alicia Christina. Aku mengubah sesuai bumbung beranda rumahnya. Dia mahu membina bumbung rumah yang cantik dan selesa. Selain itu, bumbung tersebut disuruh minta alam. Dia melayari internet untuk mencari maklumat tentang bumbung yang sesuai. Okey. Teruskan, Samita, baca Samita. Bumbung hijau, semua baca. Satu. Bumbung hijau.
Bumbung ini diperbuat dari baca perkataan bumbung hijau. Baca dulu bumbung hijau. Sebut. Bumbung hijau. Bumbung hijau ialah. Bumbung hijau ialah bumbung yang ditutupi tumbuhan hijau. Bumbung ini dapat. Bumbung ini dapat merendahkan suhu mendapat haba di dalam bangunan dan mengindahkan suasana. Okay, terima kasih. Terensu baca bumbung kaca. Bumbung kaca. Bumbung ini dibuat daripada kaca yang kalis air dan penebat haba yang baik. Bumbung ini menghasilkan sistem pencahayaan semula jadi kerana membenarkan cahaya matahari menembusinya. Menembusinya. Okey, terima kasih. Puan Chow Chek baca bumbung alat atap lalang. Puan Chow Chek. Puan Chow Chek mana? Buka mikrofon macam cek. On mikrofon. Wang Chow Chek. Boleh tak? Okey, Zara penjara. Bumbung atap lalang. Bumbung ini diperbuat daripada atap lalang. Bumbung ini dapat merendahkan suhu di dalam bangunan dan lebih ringan daripada bumbung biasa. Okey, baca bumbung tanah liat. Bumbung tanah liat. Bumbung ini diperbuat daripada 100% bahan sebelum jadi, iaitu tanah liat. Tanah liat merupakan penebat haba yang unik dan baik. Bumbung ini tahan lama dan tidak berkarat. Okey, terima kasih yang baca. Terima kasih murid apabila dah dapat baca. Baik, sekarang cikgu akan terangkan satu persatu apakah yang dimaksudkan bagi setiap maklumat yang telah membaca ini. Bumbung, kamu dah nampak. Bumbung itu semuanya berada di atas rumah yang menutup rumah kita daripada cahaya matahari yang melindungi di rumah kita daripada kena hujan. Okey. Jadi ayah Ying dia ingin mengubah suai. Dia nak buat renovasi. Bumbung berada di beranda. Di beranda tu maksudnya yang berada di depan rumah di bahagian luar lah, luar dalam rumah dia bahagian hadapan rumah dia, dan dia mahu membina rumah bumbung rumah yang cantik dan selesa. Jadi dia ingin juga bumbungnya mesra alam. Maksudnya mesra alam tu maksudnya dia sesuai dengan alam sekitar, dia tidak mencemarkan alam dan dia melayari internet untuk mendapat maklumat itulah. Eh, biasalah kita sekarang ni kita nak buat apa, semua kita guna internet. Semua kita guna aplikasi ataupun apps. Di App Store ke Google Store ke macam-macam ada. Okey, sebab so ini benda-benda ni, aplikasi-aplikasi ini dapat membantu kita dalam kehidupan seharian. Baik, yang pertama ialah bumbung hijau. Bumbung hijau tu maksudnya di atas bumbung tu ditanam pokok-pokok tumbuhan hijau. Jadi nampak itu mungkin ditanam macam rumput. Rumput yang kita panggil Philippine grass lah, rumput Jepun lah, mungkin macam tu lah, sejenis macam tu. Jadi bumbung ini bila kita gunakan bumbung hijau ni dapat merendahkan suhu. Suhu kita terlalu panas, terutamanya apabila waktu panas, waktu kemarau, kurang hujan. Jadi bumbung ini sesuai lah digunakan kerana dapat menebatkan haba. Menebatkan haba tu panas, dia dapat kurangkan. Okey, yang kedua, dalam bangunan dan mengindahkan suasana sebab dia warna hijau. Kadang-kadang kalau ada jenis yang pokok yang ditanam tu ada bunga-bunga, dia dapat mengindahkan suasana di kawasan tersebut lah.
Yang kedua ialah bumbung kaca. Ini banyak rumah-rumah moden, rumah-rumah baru banyak buat macam ni lah gunakan bumbung kaca. Bumbung ini diperkuat daripada kaca yang kalis air. Kalis itu bermaksud tidak tembus. Kalau kita guna plastik, plastik kita ataupun pile yang plastik macam ni, bila kita masuk, kita basahkan atas air di atasnya, tidak tembus. Kertas di dalam file tersebut tidak basah. Jadi file ini ialah file yang kalis air. Jadi kalau bumbung kaca itu tidak boleh tembus air, dan penebat haba juga, penebat haba. Maksudnya kalau haba masuk, dia akan terkeluar, dia akan terpantul baliklah haba tu. Mungkin masuk tapi tidak sepenuhnya lah. Dan bumbung ini menghasilkan sistem pencahayaan sinar, jadi kerana membenarkan cahaya matahari menembusinya. Dapat cahaya, orang cakap perlulah menggunakan lampu bila waktu siang. Tapi kalau waktu malam bergantung jugalah kepada cahaya bulan. Cahaya bulan tu pun cahaya matahari juga. Yang ketiga, bumbung atap lalang. Ini macam biasa ni cikgu nampak lah. Macam rumah-rumah dekat Afrika, rumah-rumah dekat dalam rumah-rumah. Ya, banyak dekat negara-negara yang Afrika, safari, yang negara-negara yang tempat. Bumbung lalang ni. Dan bumbung ni juga merendahkan suhu di dalam bangunan, lebih ringan dan daripada bumbung biasa. Dia ringan lah sebab dia daripada tumbuh-tumbuhan kan lalang. Dia susun cantik. Okay. Baik, yang ketiga, yang keempat, bumbung tanhiyat. Yang ini kita biasa nampak dekat rumah-rumah kita kan. Okay, tapi harga dia pun agak mahal jugalah. Bumbung ini diperbuat daripada 100%. 100% semula jadi. Confirm sudah. Semula jadi. Sebab dia diperbuat daripada tanah. Lihat terusnya. Tanah liat merupakan penebat haba dan bunyi yang baik. Maksud kalau hujan ataupun bunyi kat luar, dapat menebat. Tidak dapat masuk lah. Penebat ini maksudnya tak dapat masuk. Bunyi tu tak kurang. Kurang dapat didengari. Kalau hujan kan, kalau rumah kita bumbung zing, kita masuk dulu-dulu tu, bunyi bising. Air meritik-meritik atas bumbung. Bumbung ini tahan lama dan tidak berkarat. Okey. Jadi, ada empat jenis bumbung. Apakah keputusan kamu? Dia tanyalah. Kalau kamu, sekiranya kamu diminta untuk membuat pilihan, bumbung manakah yang akan kamu pilih dan buat pertimbangan dan jatuhkan keputusan? Siapa nak jawab? Kalau kamu ada rumah nanti, satu hari yang kamu ada rumah, kamu nak buat ubah suai rumah kamu, bumbung rumah kamu, bumbung beranda, mana yang kamu pilih? Baik. Contoh kat sini ayat dia, cikgu suka bumbung hijau kerana bumbung ini sangat cantik dan dapat memelihara alam sekitar. Itu jawapan cikgu. Okey, orang lain? Apa nak cuba? Saya memilih bumbung apa? Siapa tu? Sebutlah nama. Siapa nak? Okey, Ayuni. Sini kan Ayuni. Saya akan... Jika saya diminta membuat pilihan, saya bumbung yang akan saya pilih ialah bumbung kaca. Kerana bumbung kaca dapat menghasilkan sistem cahaya semula jadi dan mengandungi penebat haba yang baik. Okey, terima kasih Alini. Okey, seterusnya. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Tak cuba, cikgu panggil pilih sendiri. Oh, bocinta sudah masuk. Siapa nak cuba cepat? Siapa nak cuba jawab? Okey, Hana, silakan Hana. Hana, silakan Hana. Saya akan memilih bumbung. Saya akan memilih bumbung tanah liat kerana tanah bumbung ini dibuat daripada 100% bahan semula jadi iaitu tanah liat. Okey, lagi bumbung ini
Yang ketiga tu. Bumbung ini merupakan penebak khabar yang dan bunyi yang baik. Kamu boleh rangkumkan jawapan kamu tu. Rangkumkan jawapan kamu tu, maklumat dalam tu kamu tak boleh baca sahaja. Kamu boleh gabungkan menjadi ayat majmuk. Kamu tak boleh gabungkan. Contohnya, cikgu pilih dekat sini. Saya akan memilih bumbung hijau kerana bumbung ini sangat cantik dan dapat membayar dalam sekitar. Cikgu buat seringkas-seringkasnya. Okay, kalau contoh Hana pilih bumbung tanah liat. Okay, contohlah. Cikgu bagi contoh. Maksudnya, kamu rangkumkan, kamu gabungkan supaya ayat itu tidak terlalu panjang sangat. Ambil perkara-perkara penting. Contohnya bumbung, saya akan memilih bumbung tanah liat. Kerana bumbung ini 100 bahan 100 bahan sudah jadi koma penebat khabar dan bunyi serta macam itulah tahan lama dan tidak berkarat. Kita ambil perkara yang penting je macam tu. Okey, kita gabungkan menjadi ayat. Kita gabungkan menjadi ayat. Sekejap ya. Ini besar. Ayat besar macam ni. Ayat besar. Betul. Okey, faham tak kelas? Okey, selain itu siapa yang pilih bumbung kaca? Siapa yang nak pilih bumbung kaca? Tadi siapa saya nak? Dah. Dah. Bumbung kaca dah. Bumbung hijau? Siapa nak pilih bumbung hijau? Apa jawapannya? Ada tak? Boleh. Cuba. Okey, boleh cuba. Canggih cuba. Boleh. Tengok pemandangan. Okey. Okey, terima kasih. Siapa yang pilih bumbung atap lalang? Ya Allah, Ya Rahman. Kejap. Buat dulu. Takkan 10 kali buat 10. Saya tanya Raisya. Okey. Lim Zawan. Silakan. Kejap. Lim Zawan boleh jawab? Kalau kamu nak jawab bumbung atap lalang, gunakan ayat kamu sendiri. Saya akan memilih. Lim Zabon, silakan. Okey, kalau kamu pilih bumbung atap lalang, apa jawapan kamu? Lim Zabon. Saya akan memilih bumbung atap lalang kerana bumbung ini dapat merendahkan suhu di dalam bangunan dan lebih ringan daripada bumbung biasa. Okey, jadi maklumat tu kamu gunakan terus dalam satu ayat yang sama pun lagi baik. Tak perlu kamu nak asing-asingkan menjadi tiga ayat yang berbeza. Sebab kalau soalan ini biasanya diletakkan dalam soalan kibat. Dalam soalan yang contoh dia ada 25, soalan yang 21, 22, 23, 24 ini kan. Contoh 23A. Soalan lain B, C, D. Soalan yang ke D tu. Yang 4 markah, 3 markah tu. Jadi kamu gabungkan sahaja secara ringkas. Sebab pilihan pasir akan bagi 3 garisan. 3 baris, 3 garis untuk kamu jawab soalan ini. Okey. Cikgu rasa ada lagi nak bagi pendapat tak? Siapa lagi nak bagi pendapat? Ataupun nak berikan keputusan dia nak gunakan ayat sendiri? Ada? Tak ada. Tak ada. Syifeng jawab tak ada. Dia ingatkan dia nak jawab saya ada. Okey, tak apa. Jadi kalau setakat ini keempat-empat Diva. Okey, silakan Diva. Yeay. Diva, silakan Diva.
Dimas, tadi kamu angkat tangan? Ya, cikgu. Ha, silakan. Awak pilih bumbung yang mana, Diva? Ha? Awak pilih bumbung yang mana? Tadi kan awak angkat tangan. Saya akan memilih bumbung hijau. Bumbung ini sangat cantik dan dapat memilih alam sekitar. Okey. Terima kasih. Tak kisahlah apa jawapan kamu. Tapi apa yang cikgu ajar, cara untuk menjawab soalan kebat ni, ini soalan kebat lah. Okay, kalau dia ada bagi jawapan macam ni, kira senang lah kamu hanya tulis dalam bentuk ayat mazmur. Kalaulah dia tak bagi kamu maklumat, kamu kena fikir sendiri, itu yang mungkin menjadi masalah kepada murid. Jadi kamu kena banyakkan membaca rasyat ni kita. Okey, baiklah. Untuk kerja rumah hari ini, cikgu minta kamu buat soalan muka surat 21. Nampak tak? Nampak tak? Okey, siapa yang tak ada, kamu salin sahaja. Salin dalam buku latihan. Pinjam kawan. Kamu salin. Terence tu tak ada kan? Terence tu? Oh, okay. Ah, Terence tu salin. Salin dia punya soalan. Cikgu. Ya, ya. Nak buat okay, buku okay. Kerja. Kita buat buku kerja. Okey, untuk unit pengakat manakah yang kamu pilih? Dia soalan ni sama je. Lebih kurang yang kita belajar ni, pilih. Kamu buat keputusan. Apa sebab? Okey. Unit pengakap ada 4. Pengakap kanak-kanak, pengakap muda, pengakap remaja, pengakap kelana. Seorang kata, buat habis baik, selalu sedia, luas pandangan, berkhidmat selalu. Yang mana kamu pilih? Contoh, cikgu pilih pengakap cikgu dewasa kan? Cikgu ambil pengakap kelana. Okey. Jadi apa sebab cikgu pilih? Kerana sesuai dengan usia cikgu. Contohnya, contoh ayat dia, jap ya. Contoh ayat dia, kita gunakan ayat yang lebih dramatis dan lengkap. Jangan jawab menggunakan ayat yang tak dramatis. Jap ya, mana? Okey, contohnya pengakap yang saya pilih ialah pengakap kelana. Kerana pengakap kelana mempunyai cogan kata berkhidmat selalu dan sesuai dengan usia saya. Itu jawapan cikgu. Kalau kamu, jawablah pengakap kanak-kanak. Unit pengakap yang akan saya pilih ialah pengakap kanak-kanak. Kerana mempunyai cogan kata buat sehabis baik dan sesuai dengan umur saya, usia saya. Macam tu. Jawapan apa pun tak kisah. Tapi sesuailah dengan jawapannya. Okey? Baik, B nak buat apa? B nak buat apa, B? Ubah suai cerita pendek di bawah secara kreatif. Ubahlah sikit. Pada suatu hari, Hauran terlupa membawa duit belanja ke sekolah. Oleh itu, kawan baiknya Syaril telah meminjam RM5. Hauran mengucapkan terima kasih kepada Syaril dan berjanji akan memulakan wang itu secepat mungkin. Pada keesokan harinya, Hauran membawa duit yang secukupnya ke sekolah. Dia segera memulangkan wang kepada Syaril. Syaril berasa bangga kerana dia mempunyai seorang rakan yang jujur dan amanah. Biasanya kalau kita belajar dalam buku teks, ubah cerita, kita ubah apa? Siapa tahu? Ubah apa? Nama. Ubah nama, ubah watak. Contoh, hari itu kita ada belajar tentang orang kampung. Kita ubah kepada sang buaya, sang arnab, sang gagak. Tapi ni kamu nak ubah nama orang lain, tak kisahlah. Pada satu hari ataupun ubah tak dia punya isi cerita. Dia pinjam RM5. Kali ni dia pinjam pensel. Esoknya dia pulangkan semula macam tu. Ada masalah tak nak buat bahagian ni? Ubah suai cerita pendek di bawah secara kreatif. Ada masalah tak? Tak ada. Semua okey? Tak ada.
Tak ada. Jadi kau membuat bahagian A, bahagian B, upload ke dalam Google Classroom. Terence Lu, nanti kamu kena salin. Ambil daripada canggira, suruh canggira snap, kamu salin dalam buku latihan. Okey? Cikgu rasa itu sahajalah. Saya dalam boleh guna sama handphone ni. Ini kan ada sama handphone. Alah, awak share lah dengan handphone awak. Adik awak.